Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim. Ala hawla wa la quwwata illa billahi la aliyya la azim amma ba'du. Qala musallim rahimallahu ta'ala wa ala wa naqa'afi wa rafi'in alayhi amin. Qala Sayyiduna Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Berkata Sayyiduna Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, inna sesungguhnya kami la nuhibbu, kami tidak suka, an nuhayyira, bahwa kami membuat bingung at-taliba, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar penuntut ilmu. Jadi kita bikin bingung menurut ilmu. Bahkan nu'ti'i ala qadri, kami berikan dia menurut ilmu itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, jangan yang susah-susah banget, yang gampang, yang cari metode yang paling bagus, yang cepat ya, paham gitu. Yang cepat paham. Jadi guru yang bagus itu adalah punya metode yang cepat, punya metode yang cepat paham. Guru yang bagus itu dia pinter mencari metode yang cepat paham. Itu guru yang bagus. Metode apa nih yang bagus nih? Biar murid gampang paham. Itu namanya ya, Ustazun Rashidun ya. Syekhun Fatihun ya. Syekhun Fatah, guru yang pembuka, paham. Nah, jadi guru yang bagus begitu, bikin orang jadi mudah, gampang ya. Kayak kita di sini alhamdulillah punya metode As'ilati. Cara cepat baca kitab kuning, alhamdulillah asarnya tampak. Wataro, dan kau lihat akwaman ya, banyak kaum yutiluna, mereka memperpanjang al-mubtadiina, atas para pemula ya, dalam memberikan pelajaran dipanjangin. Wa yuhayyiruna dan mereka membuat bingung akan mereka. Gimana nih? Jadi bingung yang belajar. Hatta yamalu, sehingga mereka menjadi jemu. Jemu, jemu apa? Koh ya. Jadi kita biar pandai mencari menu-menu ya, untuk apa yang akan dipelajari. Jadi kalau bisa tuh yang cara cepat tapi paham, cepat paham, yang cepat tapi paham, ngerti. Lah nak, ya apa jadinya pak? Ya metode yang lama tetap kita gunakan, kalau memang masih bagus, jadi metode baru kita gunakan kalau memang itu sangatlah bermanfaat. Wa ilmani, ada dua ilmu, la na'manu mutafaqihat az-zamani alaihima, ada dua ilmu yang kami tidak merasa aman akan ahli fikih di zaman ini, alaihima, atas keduanya. Ya, ahli fikih maksudnya orang yang paham ilmu di zaman sekarang. Ilmu haqaiqi, yang pertama itu adalah ilmu hakikat. Jadi banyak orang ya memahami tentang ilmu hakikat, kami ya, kurang merasa aman dari orang yang mempelajari ini. Kayak kita lihat ini di zaman beliau, beliau ngomong seperti ini. Bagaimana zaman kita? Kita lihat sekarang orang banyak ngomong sembarangan tentang hakikat. Ya. Jadi kayak paling tahu aja ngomongnya. Oh, astagfirullah. Kayak paling tahu.
Wah ini bahaya ini. Wa ilmu khilaf bainal a'immati, dan ilmu khilaf di antara para imam. Jadi jangan sembarangan bicara tentang khilafiyah. Kalau kita ngomong depan orang umum, depan orang awam tentang khilafiyah, bingung enggak tuh orang awam? Bingung. Apalagi depan ibu-ibu ya. Bingung dia harus yang mana memilih. Jadi kalau depan orang-orang umum, ibu-ibu, itu mama pengajian, jangan diomongin tentang khilaf. Satu aja pelajarinnya. Kasih satu menu. Nggak bingung. Nah kalau ada yang berselisih paham, nah baru kita bilangin. Nah ada yang selisih paham, baru kita bilangin. Ini ada pendapat ulama begini. Begini. Gitu. Wa indana minhu kutubun katsiratun lakinnana la nuzhiruha indah. Dan di sisi kami darinya ada beberapa kitab yang banyak, akan tapi kami tidak mau menampakkan itu. Indah. Wa qala nafa'allahu bihi wallahu a'lam bissawab.